harus sudah mulai melihat sampah dari sisi sudut pandang yang lain. Saat ini, bagi sebagian besar warga masyarakat Kota Bandung, sampah belum dianggap ancaman. Tapi kalau tahun depan itu TPA Sari Mukti sudah habis, Kota Bandung nggak bisa buang sampah. Jadi memang harus dari sekarang kita mulai menyelesaikan masalah sampah itu dari sumbernya. Insya Allah dengan program Kang Pisman dan berbagai inovasi lain, mudah-mudahan sampah kita bisa sangat kurang. Bandung, pastilah kita ngajaga Bandung, jangan lebihkah Bandung tercinta, jadi lautan sampah.